Nah, sobatku, kita sekarang melanjutkan ke baris ke-13, yang mana ini kita tidak melakukan ini, ya, popcornnya, tetapi kita langsung membuat rantai tiga. Ini ada satu, dua, tiga. Kemudian kita masukkan dua double crochet. Satu, dua. Kemudian di atas ini kita buat satu double crochet. Seperti ini. Lalu ditambahkan dua. Di rantai dua kita masuk dua double crochet. Sini ya, dua double crochet. Kemudian satu double crochet di setiap double crochet sebanyak di sini. Untuk keseluruhan dari double crochet ini ya. Jadi 7 2 3 4 5 6 7. Jadi kita mempunyai 12 ya, 7 ditambah 6 ya. 7, oh tunggu, 7 coba. 1 2 3 4 5 6. Jadi 12 ditambah 3 ini adalah kita masuk hitungan dari satu double crochet. Kemudian dua rantai, satu double crochet, dua rantai, satu double crochet. Ya, setelah ini dua, kita masukkan double crochet, dua, satu, dua, kemudian satu di sini. Jadi kita mempunyai papan di sini atau mesh, ya. Kemudian rantai 4, 1, 2, 3, 4. Kita masuk di sini satu double crochet, kita skip 3. Ini satu double crochet. Kemudian rantai 4, 1, 2, 3, 4 double crochet. Rantai 4, 1, 2, 3, 4. Kita buat satu double crochet di setiap space seperti ini. Kemudian 4 rantai, skip 3, kita masuk di 1, di akhir dari. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masuk di sini 2 double crochet, 1 di sini. Kemudian kita buat 2 rantai, 1 double crochet, 2 rantai, kita masuk double crochet
di 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 kemudian di sini 2 1 2 ya, lantai di space 2, kemudian di atas dari ini 1. Pan, sekarang kita sudah mempunyai 4 space di sini. Jadi nanti motifnya seperti ini pada baris ke 13. Kita akan repeat untuk keseluruhannya. Nah, sobatku, baris ke-13 kita sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan dengan baris ke-14. Sudah posisi di tengah, kita buat rantai 3, double crochet 2 ya. Kita tambahkan double crochet 2, kemudian kita masuk ke double crochet di setiap double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, seperti ini. Kita sudah masukkan, kemudian kita buat 2 rantai, 1 double crochet, 2 rantai, 1 double crochet, 2 rantai, kita skip 2, masuk 1 double crochet. Kemudian di sini kita masukkan 3 double crochet. 1 2 3. Seperti ini. Lalu 4 rantai. 1 2 3 4. 1 double crochet di space 4 rantai, 1 2 3 4. 1 double crochet. 4 rantai, 1 2 3 4. 1 double crochet. Ini. Kemudian tambah dengan 2 double crochet. Lalu 1 double crochet di sini. Rantai 2, skip 2, 1 double crochet. Kembali kita membuat 2 rantai, 1 double crochet. Ini 2 rantai, 1 double crochet. Kita lanjutkan double crochet di seluruh
double crochet. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kemudian kita masuk di space ini dengan membuat 3 double crochet. 5 rantai. 1 2 3 4 5. Kembali kita dengan membuat 3 double crochet. 1 2 3. Kemudian kita lanjutkan atau kita repeat seperti ini ya. Nah, kita akan repeat di sisi berikutnya. Nah, untuk baris ke-14 akan tampak seperti ini. Jadi kita sekarang sudah mempunyai 3, sudah berkurang 3 ya. Tadinya 4, sekarang sudah menjadi 3. Jadi sudah terlihat segitiganya di bagian ini. Ini dia tampak baris ke-14 seperti ini. Ya. Nih. Jadi, nah sekarang kita akan lanjutkan ke baris 15 ya. Baris 15 kita akan awali dengan rantai 3. 1 2 3. Kemudian kita akan tambahkan 2 rantai, 1 2. Jadi kita punya 5 rantai. Nah, kemudian kita masuk di 1 double crochet. Tuh. 1 kemudian 2 rantai. 2 1 double crochet, 2 rantai, 1 2 skip 2 1 double crochet, 2 skip 2 1 double crochet, 2 skip 2 1 double crochet, 2 skip 2 1 double crochet. Jadi kita membuat seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan sampai di sini. 2 rantai, 1 double crochet. 2 rantai, 1 double crochet. 2 rantai. Satu double crochet. Kemudian 2 rantai, 2 masuk di sini, kita skip 2 1 double crochet, kemudian 3 double crochet, 1 2 3
3. Ya. Kemudian 4 rantai 1 2 3 4. 1 double crochet. 4 rantai 1 2 3 4. 3 double crochet. 1 2 3 kemudian 1 di atas 1 double crochet. Kemudian 2 ini skip 2 1 double crochet. Rantai 2 1 double crochet, rantai 2 1 double crochet, rantai 2 1 double crochet, kemudian rantai 2 skip 2 rantai 2 skip 2 rantai 2 skip 2 rantai 2 skip 2 kemudian rantai 2 skip 2 kita masuk lalu rantai 2 kita masuk di rantai 5 ini di space di sudut 1 double crochet rantai 5 1 2 3 4 5 1 double crochet kemudian 2 rantai kita masuk di double crochet 1 kemudian kita repeat rantai 2 skip 2 1 double crochet. Nah nanti untuk baris ke-15 sudut nya akan tampak seperti ini. Kemudian seperti ini sudah terlihat beberapa space dan kita sudah mempunyai 2 sudah semakin mengecil. Ya. Terlihat seperti ini untuk baris ke-15. Kita akan repeat 3 kali lagi di setiap sisi sama seperti ini. Nah, sekarang kita sudah di akhir dari baris ke-15 ya. Nah, kita buat 2 rantai. Setelah 2 rantai, kemudian 1 double crochet di space ini kemudian 5 rantai 1 2 3 4 5 kita nih ya kita akan slip di sini di awal di rantai ketiga 1 2 ketiga di awal. Nah, seperti ini kita akan slip. Nah, ini dia hasil dari ya. Oh, bukan ya memang rantai 5 tetapi kita mengawalinya dengan rantai 2. Kemudian 1 double crochet di rantai ketiga ya. Seperti ini. Nah, jadi kita tetap di
posisi tengah ya. Nah, ini dia baris ke 15 selesai, kita lanjut ke baris 16. Nah, baris 16 kita buat rantai 3, 1, 2, 3, kemudian 2 double crochet, 1, 2, kemudian di sini 2 ya, masuk di sini 1 double crochet, di 1 double crochet, kemudian tambah 2, double crochet, 1 double crochet ditambah di sini. Nah, ini pada baris ke 16, kemudian kita lanjutkan membuat dari space rantai 2, space 1, rantai 2, 1 double crochet, rantai 2, ini kemudian rantai 2, 1 double crochet, 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 rantai 2, skip bawah, kemudian seperti ini, tambah 3 double crochet, 1, 2, tiga, rantai 4, 1, 2, 3, 4, kita masuk 1 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet, dan tambah 1 double crochet. Nah, seperti ini sudah, ini dia. Kemudian kita lanjutkan dengan 2 double crochet, 2 rantai, skip 2, 1 double crochet, 2 rantai, 1 double crochet, 2 rantai, 1 double crochet, kemudian kita dan lanjutkan dengan membuat space 2 rantai, 1 double crochet. Kita teruskan sampai di penghujung ini dengan membuat 2 double crochet, 2 rantai, 1 double crochet, kemudian kita di akhir dari space ini kita masukkan 2 double crochet,
satu double crochet di sini, kemudian di dalam space sudut kita masukkan 3, 1, 2, 3, 4, rantai 5, 1, 2, 3, 4, 5, tiga double crochet, satu dua tiga, kemudian tambah satu di sini, kita repeat, kita masukkan dua di pojok, kemudian satu double crochet. Nah, kemudian kita akan repeat untuk ketiga sisi yang berikut. Nah, nanti sudut daripada baris ke-16 akan tampak seperti ini. Dan di bagian segitiga kita sudah mempunyai seperti ini. Jadi sudah tinggal satu yang akan kita isi nanti di baris berikutnya ya. Sekarang, nah, ini akhir dari baris 16 ya. 2 DC, kemudian ini satu seperti ini, kita tambah 3, 1, 2, 3 ya. Ini kemudian rantai 2, kemudian double crochet di rantai ketiga. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah menyelesaikan baris ke-16. Untuk baris ke-17, disinilah kita akan menyambung dari blok yang sebelumnya sudah kita kerjakan ya. Jadi kita akan perhatikan baik-baik bagaimana cara menyambungnya. Nah, pada baris ke-17 kita akan awali dengan rantai 3, 1, 2, 3, kita membuat double crochet 4 kali menjadi 1. Seperti ini. Kemudian rantai 2, 1, 2, kita buat satu double crochet di awal. Nah, seperti ini ya. Untuk sudut, nah, kita perhatikan depannya. Nah, untuk di sudut ini, penyambungan sudut ini saya sudah kasih tanda, itu nanti kita akan kerjakan di akhir. Nah, di sini ada rantai 5, kita masuk di rantai ke-5 ini dengan membuat
rantai 2, 1, sebentar, 1, 2, kemudian kita masuk di rantai 5, ini seperti ini. Lima, satu single crochet, rantai 2, kemudian kita skip 2, kita masuk satu single crochet seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan rantai double crochet 2, 1, 2, kita buat sekali lagi, satu kali lagi. Nah, kemudian kita menuju ke ini seperti ini ya, kita akan masuk ke rantai ini, kita skip satu blok ya. Ini satu dua, kita masuk ke rantai 5, satu single crochet, rantai 2, kita masuk di bagian satu double crochet di sini. Jadi akan tampak seperti ini. Jadi kita selalu berada di rantai 5 dengan men-skip satu ini ya. Kemudian rantai 2 kita masuk di satu double crochet ini. Jadi kita selalu men-skip ini. Ini skip ya. Kita skip ini. Kemudian kita membuat 2 rantai. 1 double crochet. Kemudian 2 rantai, kita masuk di rantai 5 ini, 1 double crochet, 1 single crochet, rantai 2 kita masuk 1 single crochet di sini, 2 rantai kita masuk di sebelah, 1 single crochet, 2 rantai kita masuk di 5 rantai, 1 single crochet, 2 rantai, 1 double crochet. Sini ya, 1 2 rantai, 1 single crochet ini, dua rantai, 1 2, kita masuk di 5 rantai,
2 rantai, 1 single crochet, 1 double crochet, seperti ini, 2 rantai, kita masuk di sini untuk membuat 1 double crochet, kemudian 2 rantai, kita masuk di 5 rantai, kita skip ini ya, kita skip ini. Masuk kita di 5 rantai, 1 single crochet, 2 rantai, 1 double crochet, kemudian 2 rantai, kita masuk di 1 single crochet ini, 2 rantai, kita masuk di 5 rantai, 1 single crochet, 1 single crochet. Nah, akan tampak seperti ini ya. Jadi kita selalu masuk di 5 rantai dengan 2 rantai 2 rantai, 1 single crochet di setiap 5 rantai yang ada di sisi seperti ini. Kemudian kita setelah 2 rantai kita masuk di 5, kemudian 2 rantai, 1 2, kita skip ini 2, kita masuk di bagian ini seperti ini ya, ini kemudian sudah kita skip ini, kita buat 2 rantai di bagian space ini, 1 2, kemudian kita masuk di bagian ini 1, jadi kita mempunyai mesh atau seperti ini, 2 rantai, 1 2, kita masuk ke bagian 5 ya, jadi ini kita skip. Ini kita skip, kita masuk ke 5 rantai dengan membuat 2 rantai, 1 single crochet, 2 rantai, kita masuk di 1 double crochet, kemudian 2 rantai, 1 2, kita masuk di 5 rantai, 2 rantai, masuk di 1 double crochet. Nah, kita sudah berada di ini, pas di tengah ya, ini tengah ini,
sorry, belum langsung, tapi kita skip ya. Kita jadi, kita harus perhatikan untuk penyambungannya di setiap setelah kita menyambung dua, kita harus skip untuk mendapatkan satu double crochet dulu, baru kita masuk ke 5. Kita membuat ini, baru masuk lagi ya, seperti ini. Dua rantai kita masuk double crochet, 1 2 rantai, 1 single crochet, 2 rantai, 1 double crochet, 2 rantai, 1 double crochet. Jadi kita selalu ingat, setelah kita mendapatkan ini, setelah penyambungan ke antara 5 rantai, kita selalu membuat 1 double crochet di sebelah kiri ya. Double crochet seperti ini, baru 2 rantai kita masuk ke 5. Dua rantai, 1 double crochet. Kemudian 2 rantai, baru kita masuk ke 5. Sehingga kita akan selalu men-skip. Oh, ini terlalu besar dia punya lubang ya. Ini. Nah, setelah masuk di sini, nah, kita akan perhatikan. Setelah masuk di sini, kita ambil 2 rantai, masuk 1 single crochet, 1 2 rantai, 1 ambil di sini seperti ini ya. Kita perhatikan. Kemudian kita menuju 1 2 rantai, ambil 1 double crochet di sini, kemudian 2 rantai, baru masuk ke bagian 5, ambil 2 rantai, kita buat 1 double crochet seperti ini. Kemudian 1 double crochet, 2 rantai, 1 double crochet, 2 rantai, kita masuk di 5 rantai dengan 1 single crochet, 2 rantai ini. Nah ya, kemudian 1 2 rantai, 1 double crochet, 2 rantai, kita masuk di 5 rantai dengan membuat 1 single crochet, 2 rantai,
kita skip 2, kita masuk di bagian ini, 1 double crochet. Seperti ini. Kita sudah selesai di akhir dari bagian rantai kelima. Kemudian kita membuat 2 rantai, kita skip ini ya. Skip ini. 2, kita masuk 1 double crochet. Kemudian 2 rantai, kita membuat popcorn. 1 2 3 4 5 double crochet menjadi 1 seperti ini. Kemudian rantai 2, 1 2, baru kita masuk ke bagian sudut dengan membuat 1 single crochet. Lalu kita buat rantai 2, 1 2, kembali kita membuat popcorn. Rantai. Nah, setelah di sudut kita melakukan popcornnya, kita kembali membuat pinggirannya, yaitu baris ke-17 dengan 2 rantai, 1 single crochet, kemudian 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Kita skip 2, 1 single crochet, rantai 2, 1 single crochet, lima rantai, 1 2 3 4 5, 1 single crochet, 2 rantai, 1 double crochet ya, 1 double crochet, 5, 1 double crochet, 2, 1 double crochet, 5, 2, 3, 4, 5, 1 double crochet, 2, 1 double crochet, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 double crochet, 2, 1, 2, 1 double crochet, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 double crochet, 2, 1, 2, 1 double crochet, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 double crochet. Kemudian kita masukkan di sini 2 double crochet. 1, 2. Kemudian di sini kita masukkan 1 double crochet. Kemudian 5. 1 2 3 4 5. 1 double crochet, 2, 1, 2, 1 double crochet, kemudian 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 double crochet, ya, jadi setelah 5, 2, 5,
Kemudian 2, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dua, satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, lima, satu, dua, kemudian lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Dua, satu, dua, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, satu di sini, dua, kita skip dua, kemudian lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, kita skip dua, dua, kemudian popcorn. Satu, dua, tiga, empat, lima. Rantai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 2 rantai. Nah, ini dia. Untuk pinggirannya, kita melakukan 5 rantai, 2 rantai, 5 rantai, 2 rantai. Potatoes, my kitten. Ya. Lalu untuk baris ke-17 kita sudah melakukan penyambungan, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Yang perlu diingat pada saat penyambungan, ya. Ini penyambungan, selalu setelah kita melakukan 2 double crochet, kemudian 2 rantai 1 single, kita akan lakukan 2 skip supaya tetap dia seperti ini. Jadi kita skip ini 2 2, jadi tetap dia berhadapan, ya. Nah, jadi dia tampak seperti ini untuk penyambungannya. Ya. Nah, ini dia untuk penyambungan dari sudah searah, ya, dia seperti ini. Nah, ini hasilnya. Lalu kalian akan lakukan seperti penyambungan ini untuk 4 kali lagi, ya, dan 7 ke atas. Jadi melakukan lebar 7 ini. Nah, inilah motif dari penutup kasur kita yang akan bisa kalian kerjakan. Nah, semoga sobat-sobatku bisa melakukannya dengan baik. Nah, ya. Dengan motif ini kita dapat melakukan rajutan untuk membuat penutup kasur yang akan kita gunakan. Untuk warna dan jenis benang itu terserah kalian. Itu boleh saja kalian memilih untuk
jenis benang dan warnanya. Terima kasih sobatku, demikianlah video yang saya sudah buat untuk kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.